Oke, hai, halo, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Oke, hari ini saya akan kongsikan kepada Anda satu info penting yang sangat bermanfaat untuk semua yang gagal BKM. So, hari ini saya akan kongsikan info ini. Saya harap Anda dapat dengar betul-betul info ini. So, saya akan terangkan info ini berkenaan dengan rayuan BKM, macam mana permohonan dan bila tarik rayuan. So, kepada yang gagal jangan risau sebab ini adalah penyelesaian untuk Anda. So, lihat video ini. Selamat pagi, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan terkini. Untuk bulan April ini, tarik mula rayuan BKM, bantuan keluarga Malaysia dibuka untuk permohonan. Bantuan kerajaan, permohonan BKM tak diluluskan, semak punca kenapa permohonan ditolak dan tarik rayuan dibuka. Bagi mereka yang tidak mempunyai akaun bank ataupun penunaian BKM, fasa pertama boleh dibuat di kaunter cawangan-cawangan bank simpanan nasional BSN bermula pada 30 Mac 2022. Akan tetapi, terdapat juga pemohon BKM yang tidak diluluskan permohonan mereka atas berbagai faktor dan sebab. Antara punca utama permohonan BKM ditolak adalah kerana jumlah pendapatan melebihi syarat yang ditetapkan bagi kategori penerima. Selain itu juga, permohonan juga boleh ditolak sekiranya pemohon ataupun pasangan memiliki 3 atau lebih perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian. Malah, bagi ibu bapa yang mempunyai anak berpendapatan tinggi juga tidak layak menerima BKM. Bagi maklumat lebih terperinci berkenaan dengan punca-punca permohonan ditolak, ia boleh didapati dengan membuat semakan status BKM melalui portal rasmi. Tata caranya adalah seperti layari portal rasmi BKM, klik butang log masuk, masukkan ID pengguna, lakukan pengesahan kata kunci keselamatan, masukkan kata laluan, klik log masuk, klik butang semakan status, status BKM akan dinyakan sama ada lulus atau tidak. Rayuan BKM pula, bagi mereka yang ditolak permohonannya. Permohonan rayuan BKM akan dibuka bermula 2 Mei 2022 selama sebulan. Melalui rayuan ini, pihak LHDN akan mempertimbangkan semula permohonan yang tidak diluluskan dengan memberi ruang kepada pemohon untuk mengemukakan rayuan beserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula. BKM pada asasnya melibatkan peruntukan bernilai hampir RM2 bilion dengan pembayaran BKM itu membabitkan 8.6 juta penerima. Semoga bermanfaat. Terima kasih Malaysia kerana menonton.